Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi Balai Wiyataguna di Jalan Pajajaran Kota Bandung. Risma keram hingga sujud di hadapan seorang guru sekolah luar biasa karena ditagih janji terkait hibah lahan milik Kemensos yang sekarang digunakan untuk sekolah tunanetra. Makanya Bu, tadi saya sebutkan kita berbagi. Iya, tapi maksudnya kami, hak kami itu tolong direalisasikan. Loh Bu, tadi loh saya. Aduh, saya sujud. Oh, jangan begitu, Ibu. Bukan seperti ini. Tadi saya, Ibu dengerin dong. Ibu dengerin. Ya, aksi Risma sujud di hadapan seorang guru sekolah luar biasa ini merupakan kegeraman dirinya karena ditagih janji terkait hibah lahan milik Kemensos luas 1.600 meter persegi yang sekarang digunakan untuk sekolah tunanetra. Bukan tanpa sebab dirinya tidak bisa merealisasikan janji hibahnya. Risma menyebut hibah itu tidak bisa dilakukan, tapi dijanjikan akan diberikan bantuan berupa perbaikan bangunan dan penambahan kelas. Sayangnya, beberapa penyandang disabilitas dan pengajar ingin Kemensos menghibahkan lahan tersebut. Memang perjuangan sudah lama ya, masalah lahan ini, status lahan yang memang masih ngambang ya. Dalam artian begini, yang kita tuntut terakhir ini, update terakhir adalah janji Bu Risma itu akan menghibahkan seluas 1.000, kurang lebih, akan menghibahkan untuk pendidikan. 1.000? Ya kurang lebih ada 1.600 sekian lah ya. Itu sudah. Kemensos tidak bisa menghibahkan lahan itu karena Balai Wiyataguna digunakan seluruh penyandang disabilitas. Ketika dihibahkan dan hanya dipakai penyandang disabilitas netra, maka akan sulit bagi semua pihak untuk belajar dan mandiri bersama, termasuk kondisi tanah yang tidak memungkinkan dibagi-bagi berdasarkan kebutuhan. Aep Sopandi, Bandung, Jawa Barat.